Kedrolun Satuan Reskrim Polres Pidi Senin sore mengamankan 12 ton pupuk bersubsidi. Pupuk ini didapat petugas dari sebuah gudang milik Rusli, warga desa Unong Ubungku, kecamatan Glumpang Baru Pidi. Adapun jenis pupuk yang diamankan berupa Ponska, Urea, ZA, dan SP36. Menurut polisi Kedrolun, Rusli tidak mengantongi izin usaha perdagangan maupun izin gudang Pidi. Dan setelah kita suruh buka sama pemiliknya, kita dapatilah barang bukti yang pupuk ini ada 4 macam, terdiri dari ZA, Urea, SP36, sama Poska. Sejumlah lebih kurang. Saat penangkapan, Rusli juga sempat mengelabui petugas dengan berbantah telah melakukan penimbunan. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.